Jessica Iskandar kini sedang menghadapi masalah yang cukup pelik. Ia menjadi korban penipuan dengan jumlah yang cukup besar. Akibatnya ia harus memutar otak untuk membayar cicilan. Sementara itu, Vincent Verhaeghe ternyata mengakui bahwa sebelum cobaan ini datang, baik ia dan Jessica Iskandar memiliki uang masing-masing. Karena adanya cobaan ini, Vincent Verhaeghe tak bisa tiba-tiba menjadi seorang pahlawan yang membantu istrinya membayar cicilan. Ayah sambung El Barak lantas menjelaskan alasannya tak dapat membantu Jessica Iskandar membayar cicilan. Menurut Vincent Verhaeghe, masalah yang kini dihadapi tidak semudah yang dibayangkan netizen.